Halo Sovena Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya dari channel kami. Dan jangan lupa klik akun sosial media kami supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan ya guys. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menaikkan gaji karyawan Rush Entertain di masa PPKM darurat ini. Selain itu, mereka juga diminta bekerja dari rumah alias work from home. Para karyawan Rans Entertain pun berterima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasalnya, meski mereka bekerja dari rumah, gaji mereka justru ditambah 20%. Selain itu, juga ada yang mendapatkan motor, seperti bisa dilihat dari video terbaru di kanal YouTube Rans Entertain. Nagita Slavina juga menyampaikan pesannya kepada karyawan mereka. Awalnya, salah satu karyawan Rans, Haikal, menyampaikan terima kasih kepada Nagita. Sebab dirinya bersama rekan-rekan mendapat tambahan gaji 20% selama bekerja dari rumah. Nagita sendiri berbincang bersama karyawannya secara virtual. Sebagai bos, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mengeluarkan peraturan untuk menambah gaji karyawannya di saat perusahaan lain memotong gaji. Tapi apa daya Rans Entertain justru menambah gaji sebanyak 20%. Reaksi karyawan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad waktu gaji masuk pun diungkap. Tak bisa membohongi perasaan sendiri, para pegawainya justru dibuat tak nyaman sebab banyak nganggurnya ketimbang bekerja. Di samping itu, gajinya malah bertambah 20%. Hal tersebut diungkap saat rapat daring via Zoom meeting. Suasana saat rapat terabadikan dan ditayangkan pada kanal YouTube Rush Entertain pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Juli 2021 yang berjudul Nagita Kangen Sama Karyawan, mau ditambah 20% lagi, alhamdulillah. Makasih loh mbak yang 20% itu, kita udah ngecek semuanya masuk, ungkap pegawai Rans cerita nasib tambahan gaji. Oh gitu, sahut istri Raffi Ahmad. Yang lain pada ngurangin, ini ditambahin 20%, sambung pegawainya. Udah dapat 20%, dapat motor lagi. Aku salah satu pegawai Rans yang lain, alhamdulillah berkah ya, ucap Nagita Slavina. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Slavina Lovers? Tulis di kolom komentar ya guys.